jumpa lagi di channelnya Aidil Agisna. Jangan lupa sebelum nonton video ini, like, comment, subscribe, dan share jika bermanfaat ya guys. Di video kali ini aku akan menginformasikan dan cerita pengalaman aku pulang dari perantauan ke Indonesia dan apa saja yang harus dibutuhkan sebelum kita naik pesawat. Mau tahu nggak? Jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya dan subscribe dulu. Jadi apa? Sebelum kita pulang ke Indonesia dan naik pesawat, apa yang harus kita butuhkan ini? Kenapa ini harus aku ceritakan? Ini penting soalnya. Kita harus punya ini. Nih. Ini barangnya kecil, sepele, tapi bermanfaat dan penting untuk kita. Kalau kita nggak bawa ini ya, coba kita mau pinjam, kalau orang lain bawa dan orang lain gunakan, kita harus sabar. Kalau kita punya sendiri ini ya, kita udah nggak apa, udah nggak kesulitan. Karena kenapa harus butuh ini? Karena di dalam pesawat nanti sebelum menuju ke Indonesia, kita kena ada ini, dan ini untuk menulis dan mengisi borang. Nih, kita akan ngasih lihat. Kita akan dikasih kertas kuning nih, seperti ini. Nih, lembaran seperti ini. Ini kartu kewaspadaan kesehatan. Kartu kewaspadaan kesehatan. K3 nih, K3, kartu kewaspadaan kesehatan. Dan sesampainya nanti, udah disampai bandara, kalian akan dikasih ini yang satu lagi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nih. Disuruh isi nama, umur, alamat, dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi. Ini sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, kalian akan dikasih surat ini. Dan yang ketiga ini, ayo, apa yang ketiga? Tebak ini yang ketiga apa? Ini PCR, PCR test swab. Jadi ini, jadi kalian harus punya ini. Harus punya ini, apa, surat kesehatan nih. Ini harus ada hasilnya, negatif atau positif kesehatannya. Ini harus ada ini. Ini simak. Jadi apa, sebelum kalian pulang ke Indonesia, ini penting, harus punya ini. Dan untuk mengisi borang ini nih, harus punya ini ya. Ini sama ini. Kalian harus punya. Ini borang namanya. Borang. Borang nih, borang namanya borang. Ini surat K3, kartu kewaspadaan kesehatan. Nih, ini harus diisi sesuai alamat kalian masing-masing nanti. Kalau udah ngisi di dalam pesawat, nanti turun dari pesawat udah sampai bandara udah nggak ngisi lagi. Kalau yang belum diisi ya di dalam pesawat, kemungkinan harus ngisi lagi di Bandara Soekarno-Hatta nanti. Ini mau nggak mau harus diisi komplit nih. Pokoknya alamat, nomor telepon, nama kalian, umur kalian harus lengkap, dan ini yang penting, harus ada ini nih. Ini yang ini apa? Nanti sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, kalian akan dikasih ini, disuruh ngisi ini. Dan ini udah aku ceritakan ini berulang-ulang ya. Ini surat kesehatan yang aku bawa dari Malaysia, harus punya ini. Nah. Dan sebelum kalian punya ini, harus ada ini dulu. Satu lembar tiket pesawat Air Asia Kuala Lumpur menuju Soekarno-Hatta nih.
Kuala Lumpur menuju Jakarta. Oh, lihat. Nah, oke ya. Pak, di video kali ini cukup sekian, sesampainya di sini dulu apa informasi dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang ada di perantauan dan juga yang mau mudik. Semoga selamat sampai tujuan, gak ada halangan apapun. Apa, terima kasih aku ucapkan untuk apa yang sudah subscribe ataupun yang belum subscribe, silahkan merapat ya, dan tekan loncengnya jika bermanfaat. Jangan lupa di share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Ini informasi untuk apa semua orang yang ada di perantauan, untuk masa-masa seperti ini, masa-masa PSBB, masa-masa lockdown. Semoga yang mau pulang apa Desember ataupun Januari ataupun Oktober, selamat sampai kampung halaman, tidak ada halangan apapun. Jika udah punya surat ini, surat kesehatan, juga apa tiket pesawat, semoga selamat sampai tujuannya masing-masing. Oke, terima kasih, videonya cukup sekian sampai di sini guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku akan menginformasikan lagi info besok-besok lagi ya. Di video kali ini sampai di sini juga. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata di dalam video aku ya guys. Video ini cuma membantu dan menolong TKW ataupun TKI yang mau mudik. Aku menginformasikannya gimana caranya. Ini pengalamanku sendiri. Aku udah mudik dan udah sampai kampung halaman. Sebelum kita berpisah ya, aku akan berpantun dulu ya. Semua tempayan isinya terasi. Cukup sekian dan terima kasih banyak guys. Goodbye. Sampai ketemu lagi di channelnya ID Lagisna.